Trik menyelesaikan soal pembagian. 12 dibagi 3 sama dengan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita siapkan dulu sebuah kertas yang tidak terpakai. Kemudian kita bayangkan kita memiliki 12 batang korek api yang akan kita bagi 3 sama banyak. Kita tuliskan angka 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kemudian batang korek apinya kita bagi sama rata pada setiap nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, korek apinya sudah selesai, sudah terbagi semua sebanyak 12. Sekarang kita hitung jumlah korek api pada masing-masingnya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabnya adalah 4. Kita lanjutkan soal berikutnya. 18 dibagi 3. Kita siapkan kertasnya dulu, kemudian kita membuat nomor 1, 2, 3. Kemudian kita bagi korek apinya sebanyak 18 ke masing-masing nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sudah selesai. Sekarang kita tinggal menghitung jumlah batang korek api pada masing-masing nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabnya adalah 6. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Soal berikutnya, 20 dibagi 4. Kita siapkan kertasnya, kemudian kita buat nomor 1 sampai 4. Karena dibagi 4 maka nomornya 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 20 batang korek api kita bagi sama rata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Habis korek api kita, sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabnya adalah 5. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Soal berikutnya, 30 dibagi 5. Kita siapkan kertasnya dulu, kemudian kita membuat nomor 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian batang korek apinya sebanyak 30 kita bagi sama rata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Habis. Sekarang kita hitung jumlah korek api pada masing-masing nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. Satu lagi. 35 dibagi 7. Kita siapkan kertasnya, kemudian kita buat nomor 1 sampai dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita bagi batang korek api sebanyak 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Habis, sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 35 dibagi 7 jawabnya 5. Nah teman-teman, itu tadi trik menjawab soal pembagian. Semoga teman-teman bisa memahami dengan mudah sehingga bisa menyelesaikan soal-soal pembagian dengan cepat dan mudah.